Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kami, channel Lukman Bisman. Bila kalian suka dengan channel ini, silakan like dan subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang kucing kami yang liar dan banyak itu. Ternyata sekarang kami juga memiliki anak kucing yang bulunya itu cukup unik karena ada bagian motif seperti kucing marble atau kucing perpaduan antara kucing Persia dan kucing kampung, karena sebagaimana kita ketahui dulu indukannya itu kemungkinan juga ada perkawinan antara dia sama kucing Persia. Jadi melahirkan ada sebagian yang miripnya seperti ini. Tapi ini coraknya agak lebih terlihat lebih kontras seperti kucing marble. Jadi bentukannya bulunya unik karena ada bagian garis-garis yang cukup besar. Kebanyakan kucing marble itu kan ada warna abu ataupun agak sedikit kehitaman. Tapi kalau ini kami mendapatkan warnanya oranye tapi dengan bentuk bulu yang cukup cantik ini. Dan juga perilakunya seperti kucing marble, jadi dia mungkin kurang ahli berburu tapi lincah dan tidak, kalau kita elus itu tidak ada suara menggeram ataupun mendengkur. Jadi tidak ada suara seperti itu. Jadi dia diam aja seperti kalau kita peluk itu juga cukup diam, tapi dia aktif. Tapi meskipun aktif, berburunya itu juga kurang bagus mungkin. Jadi setiap kali dia nyari mungkin ada pemangsa semisal serangga, dia nggak pernah dapat. Jadi kita yang selalu ngasih makan ke dia itu. Mungkin karena itulah kucing ini aktif tapi tidak untuk biasanya berburu. Kucing ini kami lihat-lihat setelah besar ini kok nampak batiknya apa bulunya itu mirip pola pada harimau ataupun pada batik. Jadi ini cukup cantik ini, coba lihat bulunya ini. Kami juga cukup senang lihatnya juga. Jadi kan mungkin banyak orang yang mengira ini juga kucing marble, tapi ini aslinya kucing kampung yang kami rawat, tapi kemungkinan juga dia masih keturunan Persia ataupun keturunan jenis lain. Inilah bulunya cantik sekali. Ini dilihat dari polanya, warnanya. Dan kalau kita mungkin punya imajinasi yang liar ataupun di jenisnya, kita bisa membaca seperti tulisan go ataupun so ataupun apa, tapi terlihat cantik. Saya yakin inilah kucing yang kami pelihara yang punya bulu tercantik seperti ini. Ini usianya baru sekitar 2 bulan mungkin. Cukup cantik dan bersih. Dari mukanya juga bersih, dari bulunya juga itu halus. Kami setiap pegang itu paling halus sendiri. Jadi terasa kita megang boneka yang kualitas bagus, yang bulunya seperti ini. Jadi kan kami senang peliharanya ini. Jadi juga tidak pernah mendengkur ataupun kalau kita pegang itu. Jadi tidak ada suara di perutnya. Jadinya cukup bagus. Dan makanya dari itu, inilah kucing kesayangan kami mungkin hari ini yang kami review. Semoga juga kami bisa merawatnya. Dan andai kata ada yang mau ngadopsi juga silahkan. Ini mungkin kami juga mempersilahkan. Tapi kemungkinan anak kami juga tidak mau itu, karena dia cukup cantik, cukup baik. Cuma ini disayangkan ini betina. Tapi kemungkinan kalau ada yang berminat itu disilangkan sama Persia, mungkin menghasilkan lagi anak kucing yang cantik dengan bulunya seperti ini. Nah, ini sekian dulu ulasan kami mengenai anak kucing yang bulunya cukup cantik dan unik dan seperti kucing marble. Akhir kata dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tayangan ini bermanfaat dan bisa kita melihat kucing-kucing cantik ini. Dah.